Pura Giriwijaya, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Sesastu, salam rayu umat Dharma di seluruh Nusantara. Sekarang kita lagi berada di Kabupaten Jombang, tepatnya di Desa Galengdowo, ikut Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Pura ini kondisinya seperti ini. Ini juga termasuk pura terbesar yang Jombang, yang terkenal dengan kota Gusdurnya. Mari kita masuk ke dalam puranya. Dan ini juga termasuk pura di paling pucuk atau pura yang berada di gunung lereng Anjasmoro, salah satunya. Yeah. Mari kita masuk ke dalam kondisi di sini. Om Sasastu, Romo Mangku. Om Sasastu. Nggih, ini pura apa namanya, Romo Mangku? Pura Giriwijaya. Ini dibangun atau artinya ada pura ini tahun berapa, Romo Mangku? Pura ini dibangun mulai dari tahun 83. 1983. Ya. Alamat pura ini. Alamat Dusun Galengdowo, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Oh, kota santri. Kotanya Gus Dur, Pak Mangku nggih. Nggih. Yang terkenal Raja Mangku. Nggih, kondisi umat seperti ini, pura seperti ini, umatnya ada berapa? Sekarang umatnya ada 14. 14 kakak. Pura tertua tapi umatnya 14 kakak. 14 kakak. Oh, gitu. Nggih Pak, itu Pak, pun nge. Sekarang jandanya 4, dudanya 3. 14 kakak banyak jandanya. Tua, Pak. Waduh. Jandanya sudah tua. Nggih, sama bergurau nggih Pak, Pak Mangku. Nggih. Untuk kesan-kesannya atau apa yang disampaikan dengan kondisi pura seperti ini, tinggal 14 kakak, apa harapan dan untuk puranya ini gimana? Ini mumpung juga ada Pak Tio yang mau bikin mau punya juga dalam arti mau punya candinya, candi untuk leluhur. Dan untuk puranya seperti ini kondisi begini, apa yang harus kesanin jenengan? Kesan-kesan saya harapannya ada yang peduli lah sama pura ini, Pak. Artinya? Artinya
ada yang peduli bantu. Bantu untuk kondisi untuk renovasi ini biar renovasi lebih. Renovasi pura ini, Pak. Nggih. Ya mohon maaf pura ini ya saya kan agak terbelengkai karena mungkin kurang dananya untuk tempat sembahyangnya nggih. Iya. Nggih, Pak. Untuk mungkin umat sedharma yang ada di Nusantara, ada yang impunia atau kepeduliannya adakah nomor rekening banknya untuk disalurkan melalui seperti untuk bangkitnya umat Hindu yang ada di Jombang khususnya Galeng Dawa ini? Ada, Pak, rekeningnya. Nggih, bisa sampaikan, Pak. Rekening Bank BNI atas nama Pura Giri Wijaya 1835697877. Atas nama Pura Giri Wijaya. Astungkare. Terima kasih nggih Pak yang semoga umat sedharma yang ada di Nusantara bisa membantu umat yang ada di sini tinggal 14 kakak. Nggih. Bisa diterangkan lagi umat ini berada di mana ini? Kayaknya di pegunungan, Pak. Iya. Gunung apa nih? Gunung Lereng Anjasmoro. Oh, Gunung Anjasmoro. Pura tertua nggih, Pak. Nggih. Matur nuwun nggih Bapak, Pak Mangku, Rama Mangku, matur nuwun nggih. Ini kan umat sedharma di Galeng Dawa, kemudian pengurus pura dan pengurus parisade kan sudah ada kesepakatan untuk membangun candi untuk leluhurnya umat Hindu yang ada di sini. Nah, harapannya Pak Mangku sebagai penanggung jawab di pura ini bagaimana terkait dengan rencana tadi? Harapan kita untuk pemangku mewakili umat sedharma di Galeng Dawa sini ada uluran tangan ataupun bantuan pendanaan mungkin untuk umat di sini karena kami juga harus membuat pondasi sekaligus kepentingan lain-lain nanti karena umat kami di sini hanya 14 kakak itu pun tidak begitu banyak jadi harapan kami untuk perkembangan umat membangun candi leluhur ini kami sangat berharap kepedulian umat di seluruh Nusantara untuk membantu kami mewujudkan impian umat memiliki candi buat leluhur kami dan nanti bisa disalurkan melalui rekening yang sudah tertera dari BNI. Mungkin itu harapan kami dari kami pemangku. Sampaikan Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Begini, ini kan ada program 1000 candi yang Astungkara sampai ke Wonosalam. Ya. Ya. Apa yang artinya program ini disalurkan di pura ini apa yang disalurkan gitu aja sekitarnya? Jadi program 1000 candi itu untuk apa namanya penerima, jadi bukan hanya umat atau pribadi-pribadi atau keluarga-keluarga Hindu yang menginginkan, tapi juga untuk pura yang berada di wilayah baik Jombang maupun di Kediri khususnya. Nah, untuk pura Giri Wijaya ini memang dari awal sudah mendaftarkan diri sebagai salah satu penerima program 1000 candi Nusantara. Nah, terkait ukuran, ini kan kita kan ada beberapa ukuran. Jadi ukuran kecil, sedang, dan untuk yang di pura ini agak besar. Jadi akan berbeda dengan candi yang dibangun di rumah-rumah umat. Nah, untuk pura ini sudah kita lakukan pengukuran atau sukat itu awal tahun. Jadi di belakang kita ini adalah lokasi titik untuk candi pedharmaan. Oh ya, dikasih sudah, nah, dikasih bunga pohon dadap. Nah, ini adalah bunganya. Nah, untuk dari kami sebagai penanggung jawab program 1000 candi Nusantara, yang kami berikan itu tidak semuanya. Tetapi umat juga harus menyediakan untuk pondasi dan isian badan candi. Jadi yang kami berikan ke umat adalah bentuk candi, cetakan hasil cetakan itu nanti termasuk untuk pemasangannya. Jadi dalam program ini ada kolaborasi. Jadi umat juga menyediakan material dan tenaga untuk gotong royong dari program 1000 candi menyediakan badan candinya
sampai nanti proses melaspasnya. Jadi kenapa kok demikian? Karena supaya ada saling keterkaitan. Jadi umat juga merasa memiliki nantinya mereka-mereka yang merawat. Kemudian dari kami juga tidak terbebani semuanya. Karena program ini kan juga bukan hanya terbatas untuk wilayah Kediri dan Jombang. Di tempat lain juga banyak yang tertarik. Dan harapan kami, saya sebagai penanggung jawab program, ingin mengetuk hati umat Hindu Sedharma Senusantara untuk membantu umat di Pura Giri Wijaya yang jumlah umatnya juga enggak banyak. Kemudian dengan kondisi ekonomi mereka yang penuh keterbatasan, mudah-mudahan dengan tayangan ini umat Hindu di Pura Giri Wijaya bisa mendapatkan bantuan dan bisa mewujudkan apa yang mereka dambakan. Mungkin dari saya itu, saya tutup. Om Santi, 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 Om. Saya umat Sedharma di seluruh Nusantara, salam rahayu. Ini tadi bincang-bincang dengan tokoh umat yang ada di pura ini. Pura ini berada di lereng Gunung Asmara, tepatnya di Desa Galengdowo, Galengdowo yang ada di Kabupaten Jombang. Pura ini di lereng Gunung Anjasmara, Anjasmoro. Nah, pura ini adalah tinggal 14 kakak, itu pun banyak yang janda. Untuk itu mohon kepedulian umat Sedharma yang ada di Nusantara untuk membantu umat yang ada di sini untuk renovasi ataupun biaya pura ini lebih nyaman untuk buat sembahyang. Dan ini bisa jadi pura tertua atau pura kawitan yang ada di Jombang. Lesatasnya awal dari. Nggih, terima kasih yang telah mengikuti vlog saya. Semoga semua kepanggil rahayu. Om Santi, 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 Om. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.